Sorotan selanjutnya datang dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang mendesak KPU RI untuk mempublikasikan rekam jejak bakal calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, menyebut ada 15 bekas narapidana korupsi yang namanya masuk dalam daftar calon sementara tingkat DPR dan DPD RI di pemilu 2024. KPU diharapkan transparan mengenai kedudukan hukum dari 15 nama bacalek tersebut. ICW meminta KPU untuk menghormati. Setelah ICW telusuri, ternyata ada 15 mantan terpidana korupsi yang sedang berupaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik di tingkat DPR RI maupun Dewan Perwakilan Daerah. Oleh sebab itu, kami mendesak agar Komisi Pemilihan Umum mempublikasikan, melansir kepada pemilih bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dari para bacalek tersebut. Kami meyakini angka 15 ini akan terus bertambah jika dilihat juga bacalek-bacalek yang ada di tingkat DPRD kabupaten, kota maupun provinsi. Kami juga mengingatkan kepada KPU untuk menghormati hak asasi pemilih, karena pemilih sebenarnya mempunyai hak untuk mengetahui siapa-siapa saja profil dan status hukum para bacalek tersebut. Politisi yang juga anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yakni Masinton Pasaribu, menyebut KPU harus konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 dan 2023 bahwa mantan terpidana yang dituntut 5 tahun penjara tidak bisa serta-merta maju untuk dicalonkan. Menurut Masinton, keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi serta dijalankan oleh KPU. Soal rekam jejak bacalek, menurut Masinton, KPU juga harus mengumumkan ke publik sehingga masyarakat bisa melihat kapabilitas dan kualitas dari calon wakil yang akan dipilih pada pemilu 2024 mendatang. Harusnya KPU memang harus konsisten dengan putusan MK tahun 2022 dan tahun 2023 yang final dan mengikat, di mana eks terpidana yang dituntut di atas 5 tahun penjara itu harus 5 tahun kemudian bisa mencalonkan dan kemudian diumumkan kepada publik. Ini terkait dengan persoalan rekam jejak agar publik bisa mengetahui, penting sebagai sebuah informasi kepada publik dan terkait dengan rekam jejak calon-calon legislatif. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga, meminta masyarakat cerdas memilih calon anggota legislatif dalam pemilu 2024. Karena tercatat ada sejumlah caleg yang berlatar belakang napi koruptor. Menurut Viva Yoga, pemilih memiliki andil besar untuk memilih caleg yang berkualitas. Karena itu secara yuridis semua sudah diatur oleh undang-undang. Masalahnya sekarang adalah soal etis dan moral. Soal etis dan moral menimbulkan persepsi yang pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Partai Amanat Nasional berharap agar pemilih sebelum melakukan pemilihan harus betul-betul mendalami, menghayati, memahami siapa yang akan dipilih. Karena prinsip memilih itu adalah one person, one vote, one value. Setiap satu suara sangat berharga untuk peningkatan kualitas demokrasi. Jadi pemilih harus cerdas,